jumpa lagi bersama saya Yoda. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara membuat ayam panggang yang memiliki kulit coklat mengkilat. Sesolovers pernah kan membuat ayam panggang, tapi kadang rasanya sudah enak, namun tampilannya kurang menarik karena memiliki permukaan kulit ayam yang gosong. Nah, cara mengatasinya langsung aja yuk kita saksikan tipsnya. Yang pertama, bungkus dengan aluminium foil. Seringkali ayam panggang sudah berwarna coklat, namun daging bagian dalamnya belum matang. Jika menunggu sampai matang, maka kulit akan berwarna coklat gelap. Untuk mengakalinya, ayam bisa dibungkus dengan aluminium foil sebelum dipanggang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kulit ayam panggang berwarna coklat mengkilat dan daging ayam dalamnya pun sudah matang. Yang kedua, hindari bahan olesan yang terlalu manis, seperti gula merah, kecap, ataupun madu. Bahan-bahan ini akan membuat kulit ayam panggang menjadi coklat lebih cepat, namun dalamnya masih mentah. Yang ketiga, kalau terpaksa menggunakan olesan manis. Namun ada juga resep ayam panggang menggunakan olesan berbahan manis seperti madu. Sebenarnya ada baiknya, karena madu memiliki efek membuat kulit ayam menjadi mengkilat. Tapi untuk mencegah olesan membuat kulit ayam panggang menjadi terlalu gelap, oleskan bumbu saat ayam telah setengah matang. Dengan begitu, kulit ayam panggang tidak akan cepat gosong, melainkan bisa coklat mengkilat dan cantik. Yang keempat, jangan lupa tambahkan margarin. Untuk olesan ayam panggang, kita sebenarnya bisa menggunakan bumbu apa saja. Yang terpenting, jangan lupa tambahkan margarin supaya kulit ayam panggang coklat dan cantik. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kenali oven di rumah. Jika sasel lovers memiliki oven yang memiliki panas atas atau bawah, kalian harus benar-benar memperhatikannya. Jika kulit ayam sudah mulai mencoklat, kalian harus matikan api bagian atasnya. Karena proses tersebut akan mempercepat warna kulit ayam menjadi coklat. Nah, sasel lovers, itulah tadi caranya agar membuat kulit ayam panggang menjadi coklat dan mengkilat. Jangan lupa diperhatikan di rumah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita ya. Bye-bye!